Pilkada di 12 kabupaten dan kota berpeluang hanya diikuti pasangan calon tunggal. Jika tidak ada terobosan hukum dalam waktu dekat, adanya calon tunggal menerbitkan spekulasi munculnya pasangan calon boneka dalam perhelatan politik demokrasi tingkat lokal pada 9 Desember mendatang. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah menghadirkan anggota Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, lalu ada politisi senior dari Golkar Yoris Raweyai, dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, dan Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headline. Pasangan Tri Risma hari ini, Wisnu Sakti Buana, mendaftarkan diri ke KPU Surabaya untuk maju lagi dalam perhelatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2015. Calon petahana atau incumbent dari PDI Perjuangan ini adalah duet tangguh yang dinilai banyak kalangan sukses memimpin Surabaya. Hingga hari terakhir pendaftaran, 28 Juli 2015, Risma dan Wisnu menjadi satu-satunya pasangan yang mendaftar ke KPU Surabaya, alias calon tunggal. Surabaya bukan daerah satu-satunya dengan calon tunggal. 11 kabupaten dan kota berikut juga berada dalam bayang-bayang calon tunggal. Bahkan di Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, belum ada pasangan calon yang mendaftar. Syarat mendaftarkan pasangan calon untuk maju pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun ini dinaikkan. Dulu, parpol atau gabungan parpol cukup menghimpun 15% kursi DPRD. Sekarang parpol atau gabungan parpol harus mengumpulkan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah yang diperoleh di pemilu 2014. Merebaknya calon tunggal membuat sebagian kalangan mempertanyakan kerja parpol. Kemana saja parpol selama ini? Padahal menurut almarhumah Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menjadi buku babon mahasiswa FISIPOL, salah satu fungsi parpol adalah rekrutmen politik, alias menyiapkan calon-calon pemimpin. Lantas apa yang akan dilakukan KPU selaku penyelenggara pilkada serentak? Apa pula langkah yang harus diambil pemerintah untuk memecah kebuntuan sekitar calon tunggal? Ada 12 calon tunggal gitu ya, Mas Arief ya, dan satu daerah di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur malah tidak ada calon. Saya tadinya pikir banyak orang pengen jadi kepala daerah, ternyata tidak, Bang Dut. Makanya ini dianggap sebagai fenomena yang agak ganjil sebetulnya di situasi seperti sekarang. Kita tidak tahu seperti apa dulu pemikiran pembuat undang-undang. Apakah waktu mereka buat itu banyak sekali orang yang mau menjadi calon, lalu tiba-tiba ada fakta seperti ini, akhirnya tidak terjangkau oleh undang-undang. Lalu itu yang saya bilang bahwa ini fenomenanya agak ganjil. Tapi itulah politik kita, kalau lihat perkembangannya, mungkin bagian yang normal dari perkembangan ini, tapi lucu-lucu kalau lihat begini, kok tiba-tiba bisa begini tuh. Ada juga yang akhirnya tidak kemudian mau, seperti judulnya, timbullah calon boneka yang kemudian maharnya itu, tahu gak Nung? Kita untuk menang itu sering mahar untuk tiket untuk masuk, tapi juga ada bayar tiket untuk kalah, bayangkan. Mendapat bayaran untuk kalah gitu? Iya, dapat bayaran untuk kalah. Tapi kebayang nggak untuk perkembangan politik yang seperti ini, Mas Bambang? Ya, saya kira kan ini nggak baru ya, udah pernah terjadi di Jogja dulu, dan juga bahkan di Orde Baru itu malah sehari-hari kan. Selalu udah ditunjuk, tapi kan nggak pernah calon tunggal di DPR itu. Selalu ada calon pendamping, ya, Bang Yoris pasti ingat sekali. Dan itu juga ada tarifnya menjadi pendamping itu pasti kan. Tapi itu urusannya calon yang ditunjuk lah. Tapi kalau saya sih sebetulnya daripada boneka lebih bagus pakai bumbung kosong aja. Itu juga udah tradisi di Indonesia udah cukup lama. Kepala desa. Jadi kepala desa ya, kalau nggak ada pesaingnya, disuruh lawan aja dengan bumbung kosong gitu. Tapi kita lihat lah, yang mau mencalonkan kepala daerah itu kan partai ya, lebih banyak partai daripada calon independen. Memang susahkah cari untuk 12 kabupaten kota ya? Plus satu. Sebetulnya tidak. Tidak. Sulit sih tidak, tetapi kan ada hitungan-hitungan terhadap kan seperti kami itu kan target ini kan bukan hanya untuk mencalonkan, tapi untuk menang.
Bagaimana mekanisme mencapai kemenangan, itulah kami coba berembuk dengan berbagai macam kriteria yang kalau tidak dapat titik temu, ya kita pakai lembaga survei untuk melihat elektabilitas dan popularitas. Jadi kompetensi, kemudian subjektivitas tentu dari partai, kemudian non teknis seperti yang tadi dibilang sama Don Bosco sama Mas Bambang. Kalau dulu kita dikenal dengan mahar, sekarang tahu apa istilahnya? Apa? Tawadu. Tawadu. Apa tawadu? Tahu warna duit. Jadi ini sudah karena tawadu di mana-mana, ini kan kita pusing. Ya kenapa warna duit? Kan ada yang merah, ada yang hijau, dan ada yang ungu. Jadi semua sudah pada tahu itu. Sorry, saya potong. Bang Yoris kan tim 10 gitu kan, tim yang dari Golkar yang menggodok calon-calon kepala daerah ini. Kalau dari 12 yang ada di situ, plus satu Bolaang Mongondo Timur. Kalau Bolaang Mongondo Timur bukan tidak ada calon. Tapi? Itu masih, kalau dari kami itu masih. Tapi nggak ada yang daftar ya Mas Arief? Daftar sih banyak. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Don tadi tidak terjadi di semua tempat itu, di 13 tempat itu. Karena bukan tidak ada pasangan calon, tetapi kontestan ini saling menunggu. Lu daftar nggak? Saya nggak mau daftar duluan. Sini juga gitu, nunggu sini itu dulu. Akhirnya saling menunggu terus nggak ada yang daftar. Itulah. Ya, dan tahu dari mana KPU itu mereka sedang saling menunggu? Mereka sudah ada di kantor KPU. Oh gitu. Tim itu sudah ada di kantor KPU, tapi dia nunggu sebelah bagaimana, mau dengan siapa, apa segala macam. Artinya yang 12 ini? Yang 12, yang 12 kita tidak mencari informasi detail ya, tapi untuk yang Bolaang Mongondo Timur itu, kenapa nggak ada yang daftar? Nah itu kemudian saling menunggu. Nah Surabaya, Surabaya saya pikir kejadiannya juga begitu. Ini satu pasangan sudah daftar, terus yang lain tunggu dulu. Nah saya nggak tahu menunggu itu apakah apa yang disebut Pak Bambang tadi soal mahar atau soal tawadu tadi ditunggu, kita nggak tahu ya. Atau itu karena, di luar kewenangan. Atau karena semua berpikir kami harus memiliki, menang gitu. Kami memiliki masalah yang sama, tapi bukan karena soal itu. Ya soal waktu proses itu, kan saya ambil contoh seperti di Manokwari. Kami tidak bisa calon sendiri, akhirnya kami harus berkoalisi. Pertama kami dapat Gerindra, kemudian terakhir nggak jadi, kemudian Nasdem. Paling terakhir itu P3. P3. Untuk memenuhi 20% itu? Yes. Nah, tim kami berangkat putus itu tanggal 27 malam, dia berangkat subuh tanggal 28, kan dia sampai siang. Okay. Itu P3, ada surat rekomendasi, ini saya mau tanya, mungkin ini masalah yang kita perlu selesaikan. Ternyata, begitu satu jam sebelum mereka pergi mendaftar, calon wakil ini dengan seluruh pengurus P3-nya nggak mau ikut. Nah, kan KPU nggak bisa terima. Nggak bisa terima, walaupun kita bawa surat ini. Threshold itu rupanya jadi masalah juga ya? Oh iya, banyak. Saya ambil contoh seperti sekarang di Manado, Sulawesi Utara. Satu calon di popularitas dan elektabilitas itu 46%. Golkar ada 3 calon di situ, yang paling tinggi itu 16%, terus nomor 2 15, nomor 3 13. Yang 15% ini dia mengundurkan diri karena anggota DPD, pasti nggak mungkin. Nah, sekarang yang 2 ini kami memanggil aja datang, ini loh hasil surveinya segini. Anda kalau mau paksa kami akan keluarkan surat. Untuk pencalonan, tetapi bukan hanya mencalonkan untuk meramaikan proses demokrasi, tapi pasti kalah kalau berdasarkan survei itu. Jadi kira-kira pertimbangan ada threshold, ada pertimbangan bahwa harus menang. Nah, kalau saya sih lihat perilaku politisi dan perilaku parpolnya. Bagi saya keberanian untuk kalah itu adalah bagian dari pendidikan politik. Jadi kalau surveinya mengatakan 25 dengan 15, kalau saya dapat 15, saya mengandaikan parpolnya harus berani mencalonkan. Tentu problemnya adalah soal koalisi untuk sampai pada pemenuhan syaratkan. 15% itu. Yang ingin saya katakan sebetulnya kan ada juga orang tidak mau maju karena sudah tahu lawannya pasti menang. Kuat, ya. Bagi saya adalah sebuah kesalahan dalam proses pendidikan politik kita. Ya, orang harus fight untuk meraih kemenangan. Ya, kalau misalnya mau bikin PP pemerintah, saya ada dua usulan sih. Yang pertama ya Pak, kalau nggak ada calon itu harus dilawan dengan kalau ada perpu. Itu pakai bumbu kosong aja. Dan kemudian kita belajar dari calon yang ada. Misalnya kalau dia di atas 30%, oke lah dia boleh menang. Tapi kalau di bawah itu kan seperti calon multiple. Tapi yang kedua adalah gini, partai yang tidak mencalonkan,
harus kena dis. Dia nggak boleh mencalonkan lagi di next election gitu. Ini kalau pasti mencalonkan pasti harus. Ya harus. Kalau itu bisa, cuman kan pertanyaannya begini Bang Yoris. Kalau semua mencalonkan satu orang, motifnya apa? Itu kalau ya, dia memang bagus betul, kita bisa terima. Tapi kalau karena dibayar, pusing juga kita. Kami mencoba itu. Ya. Ada beberapa yang harus kita cepat begini. Susahnya kalau kami mencari koalisi itu tidak mau. KPU terbayang nggak yang seperti ini sebelum ketika membuat peraturan KPU? Nggak terbayang juga. Gitu loh. Tapi memang pembuat undang-undang kita nggak tahu ya motifnya bagaimana ketika undang-undang itu dibuat. Threshold untuk baik melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan itu kan naik semua. Ya, jadi pada saat pemilu kada yang lalu itu kalau melalui partai politik itu bisa 15%. Ya, sekarang kan 20 dan 25. Kemudian calon perseorangan dulu itu paling tinggi 6%. Sekarang itu ada paling rendah 6,5% dan paling tinggi 10%. Jadi memang semuanya thresholdnya naik gitu. Jadi memang saya tidak tahu apakah ini juga ikut memberi kontribusi ya. Justru pertanyaan saya dulu ketika Golkar ikut mendukung kenaikan threshold ini apa motifnya? Kan itu kan mengurangi calon sebetulnya. Sehingga partai-partai mengurangi, itu tidak mengurangi perlu mengurangi saingan, tapi ternyata enggak ada saingan beneran. Memperketat melalui proses threshold supaya jangan semua datang mendaftar suka-suka dipikir itu betul. Memang dilematis. Kemarin beberapa daerah calonnya juga terlalu banyak. Itu juga sebetulnya agak merepotkan. Konflik juga bisa agak tinggi. Tapi sebetulnya kan kalau partainya profesional dan benar, mereka akan melakukan pemilihan internal partai dulu kan. Seperti yang di kalau Partai Demokrat, Partai Republik di Amerika, mereka ada yang pertarungan. Sehingga mereka betul-betul tahu para partainya itu pendukung siapa yang menang. Baru itu diajukan babak berikutnya. Ini kan masalahnya partai-partai malas melakukan. Oh, kalau kami tidak. Itu. Apalagi sekian kami banyak. Gitu. Jadi kami itu proses penjaringan dan terakhir itu fit and proper test. Untuk masing-masing kan calon ya. Fit and proper test itu kan pengurus partai yang milih pasnya. Padahal kan ini harusnya dipilih oleh anggota partai itu. Dengan pemilu. Kami ada 3 tahapan. Sampai kepada fit and proper test. Kemudian ini dibawa ke pusat. Baru ada tim pilkada. Untuk beberapa partai sih bagus. Kita lanjutkan sehabis jeda ya. Kami akan kembali setelah jeda berikut.